Plus ini adalah salah satu mengemudi pengendara taksi online yang mana mengantarkan si korban ini ke tempat tujuannya. Setelah sampai di tempat tujuannya, si pelaku ini melakukan chat secara pribadi. Kemudian secara terus menerus dilakukan chat. Kemudian bertemulah mereka di Ancol. Kemudian bertemu dan berlanjut lagi chat di salah satu sosial media. Kemudian mereka berpacaran. Saat mereka berpacaran, si laki-laki ini merayu sehingga si korban ini diajak untuk melakukan hubungan suami istri dan sudah tidak ingat lagi sampai berapa kali, sehingga si korban ini hamil. Saat si korban ini hamil kurang lebih kandungan 6 bulan, si pelaku ini beralasan bahwa yang bersangkutan menabrak seseorang yang sehingga dia meminta sejumlah uang kurang lebih 5 juta ditransfer ke rekeningnya. Kemudian sudah ditransfer masih merasa kurang, terus kemudian diambil ATM gajinya si korban ini dan dikuras habis uangnya yang ada di dalam ATM, yang mana uang tersebut adalah persiapan untuk persalinan janin yang dikandungnya. Kemudian setelah dikasih ATM 6 bulan hilang lagi, tidak ada kabar. Kemudian tiba-tiba memberikan pesan singkat melalui WA yang isinya pengancaman dan juga saat dikirim juga video porno yang saat dilihat ternyata si korban ini kaget bahwa itu adalah dia yang sedang melakukan hubungan suami istri direkam tanpa sepengetahuannya. Sehingga kemudian si korban ini dimintai sejumlah uang dengan diancam apabila tidak memberikan, korban diancam akan disebarkan video ini dan dijual videonya itu ke situs online lokal. Nah, kemudian si korban melapor ke Polsek Pademangan dan kami lakukan penangkapan terhadap pelaku atas inisial AS umur 34 tahun. Jangan lupa subscribe ya!